Kamu udah sembuh? Iya om, aku udah sembuh. Kamu bisa bicara? Iya om, aku udah sembuh total. Maaf ya Pak, aku sengaja ingin membuat kejutan untuk kamu. Ya kak, aku benar-benar terkejut melihat Yusuf sudah sembuh. Alhamdulillah, itulah keyakinanku. Pasti Allah punya maksud lain kenapa Yusuf dibawa ke rumah ini. Agar supaya dia sembuh. Bahaya. Ini bahaya. Kalau begini, anak ini bisa membongkar semuanya. Semua ini juga berkat doa kamu, Pandu. Doa semuanya ya, Pak. Yusuf. Om Afandi senang kamu bisa sembuh, Yusuf. Siapa yang nyangka ya, Kak ya?